memasak kerang ijo saus Padang. Cara membuatnya, pertama rebus kerang ijo, kemudian tambahkan 5 lembar daun jeruk dan 1 sendok teh garam. Rebus sampai cangkang kerang terbuka. Kemudian haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, kemudian tumis bumbu halus. Masukkan bawang bombay, kemudian masukkan air, tambahkan garam, kaldu jamur, gula pasir, kemudian saus tiram. Saus tomat, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan larutan tepung maizena. Kemudian masukkan kerang ijo, masak sebentar agar bumbu meresap dalam kerang. Kemudian masukkan jagung rebus, tambahkan potongan daun bawang, matikan apinya dan siap untuk didangkan.